Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channelnya saya, Bunda Lilis. Kali ini saya mau membuat olahan yaitu dari ikan tongkol ya. Ini ada 1 kg ikan tongkol ya. Ini udah saya cuci bersih. Dan saya akan menggunakan bumbu yaitu 8 bawang merah, 5 bawang putih, 1 jari kunyit, 1 ibu jari lengkuas, 1 ibu jari jahe, 8 kemiri, 10 cabai merah, 1 buah tomat. Ini nanti akan saya haluskan ya. 10 rawit merah nanti untuk dicemplungin aja. 4 lembar daun salam, 1 sendok makan gula pasir sesuai dengan selera, 1/2 sendok makan garam sesuai dengan selera, 1 sendok makan kaldu jamur, 1 bungkus ini ya 65 ml santan instan. Dan nanti akan menggunakan air sekitar 800 ml ya. Inilah teman-teman bahan-bahan yang akan saya gunakan dalam proses masak saya hari ini. Teman-teman jangan lupa ya subscribe, like, komen dan tekan tanda loncengnya agar teman-teman dapat melihat video saya berikutnya. Sekarang mari kita ikuti proses masak berikut ini. Bumbu yang akan saya haluskan ya, saya kasih sedikit minyak. Hasil bumbu yang saya haluskan ya. Sekarang kita lanjut proses masak berikutnya. Saya panaskan wajan, saya kasih minyak 4 sendok makan atau secukupnya. Sekarang akan saya tumis bumbu yang saya haluskan tadi. Akan saya tumis bumbunya sampai aromanya harum dan benar-benar matang sempurna ya bumbunya. Bumbunya udah mulai harum, saya masukkan daun salamnya ya. Bumbunya udah harum ya, akan saya masukkan air. Diaduk bumbunya biar larut merata. Dan akan saya masukkan bumbu yang lainnya ya. Gula, garam, kaldu. Kita aduk biar larut. Airnya udah mendidih ya, akan saya masukkan ikan tongkolnya. Teman-teman, ini ikan tongkolnya, kalau teman-teman mau goreng dulu silahkan ya, kalau saya langsung dimasukkan aja. Diaduk, usahakan ini ikan tongkolnya terendam sama air bumbu ya. Ini akan saya kelebrokin teman-teman ya, biar benar-benar meresap bumbunya ke ikan tongkol.
diaduk ya pelan-pelan biar ini bumbunya meresap merata ke bagian atas, ke bagian bawahnya ya. Sekarang akan saya masukkan cabai rawit merahnya ya. Diaduk biar layu. Sekarang akan saya masukkan santannya ya. Diaduk santannya ya. Biar menyatu. Aduknya pelan-pelan biar ikannya tetap cantik ya, nggak ada yang hancur. Ini udah cukup teman-teman ya. Silakan dites rasa sesuai dengan selera teman-teman. Manis, asin, asem, gurihnya. Ini akan saya matikan api kompornya dan akan saya tuang ke piring saji. Inilah teman-teman hasil masak saya hari ini. Gulai ikan tongkol ya. Ini menu yang sangat enak, lezat, gurih, nikmat dan harum ya. Terima kasih teman-teman sudah menemani masak saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.